Inilah puncak wisata Salena yang terletak di Dusun Salena, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sejak tahun 2018, lokasi latihan olahraga para layang ini diubah pemerintah Kota Palu menjadi destinasi wisata alam yang menarik. Jika cuaca cerah, Bukit Salena yang berada di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut akan menunjukkan keindahan Teluk Palu. Sayangnya, saat tim liputan Antara TV berkunjung, lokasi wisata ini tengah diselimuti kabut. Untuk menjangkau tempat ini, pengunjung dapat menggunakan roda 4 maupun roda 2 dengan waktu tempuh kurang 45 menit. Sebagai destinasi wisata, tak sedikit masyarakat Kota Palu maupun luar kota datang berkunjung ke lokasi wisata ini. Masyarakat pun mengaku senang dan berharap tempat wisata ini dapat berkembang. Harapan untuk pemerintah mungkin karena ini tempat wisata, ini bagus untuk Sulawesi Tengah, Kota Palu khususnya, mungkin sarana penunjang. Tepat pada bulan Agustus 2023, tempat ini menjadi salah satu destinasi masyarakat adat di Dusun Salena mencari rezeki. Puncak wisata Salena sepenuhnya telah dikelola oleh Badan Usaha Masyarakat Adat Salena. Terlibat di dalam masyarakat Salena. Masyarakat semua. Jadi masyarakat ini di sini kan ada 1 RW, 3 RT. Jadi dikelompokkan setiap 1 minggu itu 7 orang mulai dari RT 1, 2, 3. Jadi kita di sini total ada 30 kelompok. Dari 3 RT itu. Berarti semenjak adanya wisata ini cukup membantu ekonomi warga juga di Salena. Sangat membantu sekali. Untuk masuk ke dalam lokasi wisata, pengunjung cukup membayar Rp5.000 per orangnya. Anda pun dapat menyewa kursi sera, karpet untuk bersantai sambil menikmati keindahan Teluk Palu. Jadi jangan sampai Anda terlewat untuk mengunjungi tempat ini jika Anda tengah berada di Kota Palu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan.